Halo, teman-teman. Kali ini aku mau coba nyelesain event baru ya, event foto nih. Event 5 warna keberuntungan. Jadi kita disuruh mencari lokasi Jitong. Lokasinya itu ada di Liyue ya, teman-teman, di sini. Nih, kalian tinggal teleport aja ke teleport atas ini. Tinggal turun ke bawah, dia ada di bawah nih. Kita ngomong aja dulu pertama sama dia, nanti dia bakal ngasih kita kamera. Nah, nanti ada apa itu? Ada kayak disuruh foto benda warna merah gitu, teman-teman. Yuk kita ngomong dulu, nanti kita dikasih kamera sama dia. Nah, ini dia bilang kameranya rusak ya, teman-teman. Jadi kita tuh disuruh cari warna gitu. Nih, kita pasang dulu kameranya. Udah kita pasang. Kemudian kita disuruh item yang memiliki warna merah objek foto hari ini. Item yang memiliki warna merah ya, teman-teman. Oke, untuk warna merah ini aku saranin ke sini aja sih biar gampang ke Wang Suin, karena di sana banyak silk flower ya. Kan warna merah tuh. Biar kalian nggak biar kalian nggak susah cari-cari warna merah lagi sih menurut aku. Ke Wang Suin aja. Nih. Ada berapa tuh silk flower-nya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 4 ya. Nih, kita tinggal foto aja. Nah, kita tinggal tekan item fotonya aja ya, teman-teman. Dan dia nanti foto sendiri, nggak perlu ditekan nih. Nah, dia nanti foto sendiri. Ah, ini merah tua. Yuk, kita cari silk flower lagi. Nih, satu lagi. Kita tekan aja fotonya lagi. Jadi coklat marun ya. Pokoknya hari ini disuruh foto objek warna merah. Nih ya, teman-teman. Power lagi kita foto. Jadi ungu aster. Satu lagi di sini. Jadi biru tua. Coba kita foto ini ya, teman-teman. Apa yang di atas tuh bisa nggak ya? Atau dia cuma bisa foto objek bunga gitu ya? Coba yang ini nih, daun ini kan warna merah nih. Bisakah? Nggak bisa. Berarti dia harus kayak bunga gitu ya, teman-teman? Harus bunga yang kita foto. Dan kita cari di sini lagi deh. Di mana ya? Oh ya, di dekat ini, teman-teman, di dekat bos api. Kan ada bunga yang berapi-rapi tuh warna merah deh kan. Kita teleport aja ya. Nih di sini. Ini bunga yang ini bisa nggak difoto ya? Bunga nih. Yang bunga hidup itu. Kita zoom aja dulu nih. Bisa nggak nih? Oh, nggak mau dia benda hidup ya. Oh, berarti dia emang harus bunga ya, temen-temen tuh. Jadi merah tua lagi nih. Dua lagi ada di sana tuh. Ada bunga yang berapi-api lagi di sana. Tugas pertama Xiao cari foto ya. Ini dia dua lagi ya, teman-teman. Tinggal kita foto aja. Jadi biru tua. Aku nggak ngerti deh. Nanti warnanya sesuai. Ah, ini warna emas. Warnanya sesuai apa? Aku nggak ngerti ya asli. Kayaknya karena kita cuma disuruh foto objek yang memiliki warna merah ya, teman-teman. Nah, aku udah lengkap nih, ada 5 warna kan, udah aku lengkap. Kalian bisa bertukar foto atau give foto kalian kalau berlebih, kasih ke teman kalian. Ini aku kayak warna merah ini kan, aku ada 2 nih, udah aku kasih 1. Dan warna biru juga aku ada 2 gitu kan. Udahlah, kasih 1 nih warna biru. Terus satu lagi warna merah ya, aku ada 2 juga tuh. Kasih aja warna merah lagi. Nah, ini kalau kita ngasih, kalau kita dikasih teman kita, ada diterima nih, teman-teman. Tapi belum ada yang ngasih aku foto. Yowes, kita klaim rewardnya lagi ya. Langsung teleport aja ke Liyue lagi, ke Jitong tadi. Nih, si Jitong. Namanya lucu ya. Tinggal kita serahin aja foto tadi ya, teman-teman. Nih. Tuh, rewardnya Primogem dan 12 Heroid. Wow, wow nih.
Buruan dikerjain deh temen-temen, biar dapet primo gamenya lagi, nambah-nambah kan tuh gacha. Primo game gue gak cukup untuk gacha. Oke deh teman-teman, makasih ya udah nonton video aku. Semoga bisa membantu dijalanin eventnya. See you next video, bye-bye.